Bangun tidur galau. Dapat komen di jurnal Abeng Alter ke 48, ada yang komen kayak gini nih. Itu alamat dan nomor HP-nya ke-share nggak apa-apa ya? Wishfa. Pas ngeliat komen itu gue langsung mikir, emang gue masukin alamat sama nomor telepon gue? Akhirnya gue cek-cek di jurnal Abeng 48, mungkin yang dimaksud Wishfa adalah kalau dilihat per frame baru kelihatan. Jadi kayak gue gak sadar waktu ngedit gitu, karena gue aware sama hal-hal kayak gitu ya. Kita juga, kalian juga mungkin kalau punya sosial media, pastiin jangan membagikan informasi pribadi kalian gitu, karena bukan apa-apa ya, maksudnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gue juga aware akan hal itu, jadi waktu gue ngedit jurnal Abeng Alter 48, gue hapus juga bagian-bagian yang obviously memperlihatkan nomor telepon dan alamat gue. Tapi gue nggak sadar bahwa ada bagian-bagian yang mungkin kalau cepat memang kelihatan, nggak kelihatan, tapi kalau dilihat per scene atau per pada saat di post itu bisa kebaca. Akhirnya gue galau. Akhirnya gue hapus jurnal Abeng Alter 48. Gue potong dikit bagian yang terlihat alamat dan nomor telepon gue. Akhirnya gue re-upload. Makanya kalian kalau kemarin lihat gue mengupload sekaligus lagi jurnal Abeng Alter 48 dan 49, karena ya itu setelah gue edit dan 49 gue upload lagi karena gue pengen tetap berurutan. Karena baru aja gue re-upload, if you don't mind, boleh kalian like lagi. By the way, thank you Wishfa udah ngingetin gue. Gak boleh lewat situ, gak boleh ke depan. Gue baru beli semacam kayak troli gitu, apa ya, bukan troli, rak. Jadi kemarin gue baru beli di IKEA. Ya udah, sekarang kita akan coba pasang. Ada yang stres baru di jalan 2,5 jam ya? Hah? 3,5 jam mau pulang. 3,5 jam sama? Pulang. Terus gimana perasaannya sekarang? Hah? Happy gak kamu? Say. Rapi sudah. I'm on my way to Cosmopolitan FM di Sarinah. Mulai malam ini, setiap Rabu di bulan Desember, gue akan on air jam 7 sampai jam 8 malam di program Love is in the Air di Cosmopolitan FM. Gue akan on air selama sejam, ngobrol-ngobrol, interview, promo aura juga. Dan gue akan bawain akustikan 4 lagu. Selain lagu gue juga akan meng-cover beberapa lagu orang. Kalau kalian punya request atau mungkin kepikiran pengen dengerin lagu apa, atau mungkin pengen lihat gue nyanyi lagu apa, monggo di request. Gue akan coba pilih, gue akan coba latih, dan gue akan coba bawain di Rabu-Rabu berikutnya. Karena masih ada 3 Rabu lagi berarti ya. Start Rabu yang kalian nonton video sekarang berarti Rabu kemarin. Kali gue mau nyanyi, gue usahain, gue sempetin buat pemanasan. Ada CD dari Vocal Plus. Vocal Plus itu semacam edukasi untuk vokal, diinisiasi oleh Mas Indra Aziz. Indra Aziz sangat-sangat membantu buat gue. Along the way gue mengerti bahwa sebenarnya nyanyi itu bukan masalah suara bagus, bakat atau gimana, ya itu juga sih. Tapi maksudnya nomor satu adalah nyanyi itu sebenarnya adalah membiasakan tenggorokan kita, which is pita suara, sorry. Semakin kita sering pemanasan, semakin kita sering nyanyi, pasti kita suara kita juga akan lebih fleksibel untuk membentuk getaran-getaran yang akhirnya membentuk nada gitu. Sebenarnya
nyanyi itu masalah kebiasaan. Masalah kebiasaan memakai pita suara kita untuk memproduksi suara. Ya ibaratnya kayak kita olahraga aja lah. Ya kan, kalau misalnya kita udah lama gak olahraga nih, terus kita gak pakai pemanasan, gak pakai stretching dan segala macam, tiba-tiba kita lari 2 kilo atau berenang 2 jam atau naik gunung, itu pasti hancur kan badan kita kan, otot kita pasti hancur. Ya either gak kuat, either mungkin jadi gampang kesleo. Pasti kaget otot-ototnya. Begitupun juga dengan nyanyi, begitupun juga dengan pita suara. Jadi itu pake hijab itu bener-bener pake tanda pake tutup muka sih. Kemudian senyum, dia mau kayak kasih salam tempel gitu ke si Om Abdullah itu. Terus isinya? Kertas itu, dia deg-degan nih sih. Chemistry oke? Okay. Belum ada lagi. Kembali bermain ada langsung di lantai 8 Gedung Sarina Tamrin Jakarta. Let's be friends with 90.4 Cosmopolitan FM Personal Station for Modern Women. Ini kayaknya kita nggak boleh menunda dan menahan lebih lama lagi. Oh, gila. Apa yang tadi sudah kita janjikan, kita akan menghadirkan mam seorang pria ganteng dengan suara yang luar biasa. Segera kau sebutlah namanya dia itu. Kalau gitu, Cosmoners, di Desember, di akhir tahun 2016 ini, Love is in the Air mempersembahkan Abel Alden. Selamat Cosmoners FM, Cosmoners. Iya, lu masuk ke desa tuh. In the kebun aman itu. Enggak tahu ya, mungkin kali. Mungkin. Oh, lo mau ngerasa mungkin lo pun Sunda. Ya? Sunda. Apa bule banget bukan? Tapi sih kalau gue. Iya. Lo kalau bukan barat banget, Jawa Barat. Salah satunya, itu alasan salah satunya kenapa Aura ini dirilis digital juga. Karena ini kan relatif berbeda dengan materi-materi album di Sama Datang. Album kunci album pertama gue. Sound gitu. Nah, biar gak kaget aja sih nanti kalau misalnya ada eksplorasi yang berbeda di apapun yang akan gue rilis ke depannya setelah ini. Si Aura ini jadi semacam transisinya gitu. Oke. What's up? Kedut deket banget loh. Keren banget mukanya gue sama keriput gue yang umur. Jangan gue ucap pacar dong. Dan rumah Pak Kida juga. Loh. Ya beneran. Bro, bilang dong yang follow yang nonton YouTube-nya Abeng, cariin gue ini dong ya. Yang follow dan juga nonton YouTube-nya Abeng, boleh dong bantu juga mungkin sebagai ibadah juga untuk carikan jodoh buat saya. Boleh lihat Twitter atau Instagram saya imam_wibowo. Profesi. Profesi saya sebagai biasa orang muda Jakarta lah, yang pemalu gitu deh pokoknya. Karena baik-baik loh beneran. Laki jangan bercanda serius makanya kalau nyari jodoh. Oke, bokap gue marah-marahin dulu. Disuruh promosi bercanda. Udah lah, biarkan lo liat Instagram gue sama Twitter aja lah, biar foto berbicara. Mbak Ivin, mau minta cariin apa Mbak Ivin? Aku minta dicariin dolar. Karena nilai tukar rupiah semakin memprihatinkan. Boleh gak sih aku dikasih gundukan dolar gitu? Ya, please. Lukis beneran lukis. Iya. Sendiri gitu, pakai tangan segala macam gitu. Ya maksudnya kaki ya, sih. Maksudnya alhamdulillah sih tangan. Beneran gitu. Iya. Gue tuh gak pernah tau, gue baru tau sekarang loh kalau dia ngelukis. Dari sana gue ever I can take all this, all the time we were alone. Guess I should've really known, baby, you have always been mine. All the time we were alone, guess I should've really known, babe, you were always mine. Bang, terima kasih banget udah tinggi pertamanya. Terima kasih banget, saya terima kasih. Kita masih panjang nih sampai dengan akhir tahun 2016. Iya, jadi rasanya kayak baru, padahal 3 minggu lagi. Iya. Cuma 4 tahun ini ya. Aura ya, dengerin ya, kita sama-sama ya. Aku Abeng Alter dengan Aura Cosmoners. Sampai ketemu lagi di depan. Pertama engkau hadir di hadapanku, jatuh cinta